Mangga tebak-tebakan yuk, tebak hewan part 3. Oke baik, itu bukan panda tapi beruang. Baru pertanyaan pertama, aduh ya ampun. Itu buaya, udah fix buaya, ini pasti buaya. Ayam, astaga, ayam macam apa itu? Kalau itu digoreng jadi KFC gimana rasa? Gila ya, makin kacau ini pertanyaannya. Waktu itu udah ada kan ini, aduh lupa namanya apa, aduh itu babi. Oh ya betul kan, tuh kan berarti babi masih inget gue. Kok bisa-bisanya gue inget ya? Mampus, otaknya udah tercemar. Gak bisa tebak itu apa. Ampun, ya ampun. Astaga, gue barusan lihat apa ya Tuhan, tolong. Bebek lebih gede dari manusia. Maaf guys, ganti posisi, pegel tadi, tengkurap. Ini putih. Binatang putih. Kuda putih. Bener? Oh my god. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang bener satu. Nah, ini bukan kuda. Ini, putih lagi. Polar bear ya, beruang kutub. Wah, burung kakak tua. Kok ada buntut, ada kaki empat dia. Wah, serius deh, lama-lama gue udah lupa, udah buta sama semua binatang. Besok harus ke taman safari. Itu Om Burhan kok di situ? Terakhir sampai kehabisan kata-kata saya tuh. Udahlah, gue tebak apa aja yang ada di otak gue, ayam. Wow, ini kucingnya mandiri, ada rumah sendiri.